Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal ayo kita berlatih 8.6 halaman 270 buku matematika kelas 7 SMP, yaitu 8 segi 4 dan segi 3. Soal yang kita akan bahas adalah soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita mulai dengan soal nomor 6. Suci mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 cm. Suci akan membuat mainan yang berbentuk seperti pada gambar di bawah. Berapakah luas karton yang tidak terpakai? Jadi ini kalau kita lanjutkan, ini berbentuk persegi, jadi ini S, ini panjangnya masing-masing adalah 25. Nah, sekarang ditanya adalah yang digunakan untuk mainan adalah ini, jadi ini akan hilang, sehingga kalau dicari luas karton yang tidak terpakai atau daerah arsiran sama dengan luas karton seluruhnya dikurangi luas segitiga ini yang warna putih. Nah, sekarang karena luas kartonnya adalah berbentuk persegi, berarti kita menggunakan rumus sisi kali sisi, S kali S. Sedangkan luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Karena alasnya ini adalah merupakan S, ini S, maka A ini kita ganti dengan S. Begitu juga tinggi ini, tingginya sama dengan tingginya S, atau 25. Sehingga di sini kita tuliskan rumusnya S kali S kali 1/2. Kita ganti dengan angka. S-nya 25, ini 25. Kemudian ini 1/2 kali ini 25. S-nya ini alasnya. Kemudian S-nya tingginya juga 25 adalah ini. Nah, kita selesaikan dengan kali 25 kali 25, 625 kurang 25 kali 25, 625 dikali 1/2 sama dengan 312,5. Kita perkurangkan, 625 kurang 312,5 sama dengan 312,5. Jadi luas karton yang tidak terpakai adalah 312,5 cm persegi. Nomor 7. Hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di bawah ini. Jadi yang kita cari ini luas warna hijau. Nah, ternyata ini terdiri atas dua segitiga, sehingga cara carinya adalah luas segitiga PQS dengan luas segitiga RQS. Nah, kita pasang rumus masing-masing luas segitiga, yaitu ini 1/2 kali alas kali tinggi. Ini juga ditambah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, sekarang alasnya ini untuk segitiga ini adalah ini 8, jadi bisa ini alas 8, kemudian tingginya adalah 4. Sehingga kita tulis ini 1/2 kali 8 kali 4. Begitu juga untuk luas RQS yang ini, berarti sama, ini alasnya, ini tingginya, yaitu 8 alasnya dikali tingginya adalah 6 dikali 1/2. Jadi kita selesaikan 1/2 kali 8 4, 4 kali 4 16, 1/2 kali 8 4, 4 kali 6 24, 16 tambah 24 sama dengan 40 cm persegi untuk luas yang warna biru ini. Nomor 9, perhatikan daerah segitiga 1 dan segitiga 2. Bandingkan luas 1 dan luas 2. Nah, jadi kita buat perbandingan luas 1 banding luas 2 adalah karena masing-masing berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi banding 1/2 kali alas kali tinggi. Sekarang kita ganti, alasnya ini adalah X, berarti 1/2 kali S kali tinggi. Nah, begitu juga untuk luas 2, 1/2
kali X, alasnya berbentuk ERA, nilainya X, sehingga kita tulis ini 1 per 2 kali X kali tinggi. Ini sama, jadi ini alas, ini tingginya daripada segitiga 2 ini. Nah, sekarang kita masing-masing dikali 2, sehingga di sini hilang tinggal X kali T atau XT berbanding X kali T atau XT, sehingga perbandingannya adalah sama, yaitu 1 banding 1. Nomor 9, perhatikan gambar di samping. Jika panjang AF dalam 16 cm, maka luas bangun A, B, C, D, E, jadi berapa ini luasnya semuanya? Nah, sekarang mencari luasnya, yaitu luas segitiga ECD, jadi tentunya ini luas segitiga ini ECD, ditambah luas trapesium ABCE. Oke, sekarang kita pasangkan rumus luas segitiga adalah 1 per 2 kali alas kali tinggi. Kemudian luas trapesium 1 per 2 kali A tambah B. A ini adalah sisi sejajarnya, ini A anggap, atau ini A, ini B, dikali dengan tinggi prisma. Ini perlu diketahui, ini panjangnya 13, berarti ini sama 13, ini 13, ini 13. Nah, sekarang sebelumnya, karena untuk mencari luas segitiga ada di sini tinggi, maka kita cari dulu ini tinggi segitiga ini dengan bantuan Pitagoras, yaitu tinggi atau T sama dengan akar 13, ini 13 pangkat 2 kurang 5, karena dari sini ke sini 10, maka kalau setengahnya adalah 5, sehingga ini kita perkurangkan 5 pangkat 2 sama dengan akar 13 pangkat 2 itu sama dengan 169. Oh, ini 1, 69 dikurang 25 sama dengan 144. Akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi tingginya ini segitiga adalah 12 cm. Sekarang kita ganti dengan angka ini, 1 per 2 kali 10. 10 ini alasnya segitiga, dikali tingginya ini yang baru-baru kita cari, ditambah 1 per 2 kali A-nya ini adalah ini, tambah B adalah ini untuk trapesium, jadi A tambah B, sehingga sini, oh ini A-nya 16, B-nya 10, jadi 16 tambah 10 dikali tingginya 13, ini adalah 13. Nah, kita selesaikan 1 per 2 kali 10, 5, 5 kali 12, 60. Sekarang 16 tambah 10, 26, 26 kali 1 per 2, 13, 13 kali 13, 169. 60 tambah 169, 229 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Pada segitiga ABC yang tumpul di C, titik M adalah titik tengah AB. Melihat melalui C, dibuat garis tegak lurus pada BC yang memotong AB di titik E. Dari M ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di B. Jika luas segitiga ABC sama dengan 54 satuan luas, maka luas segitiga BED. Jadi kalau kita gambarkan, berarti yang ditanya adalah BED adalah ini. Berapa luasnya ini? Jadi luas segitiga BED itu sama dengan 1 per 2 kali luas ABC. Ternyata ini setengahnya ini semua. Nah, sehingga kita tulis 1 per 2 kali 54. Luas ABC 54 sama dengan 27. Jadi luas segitiga BED adalah 27 satuan luas. Itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.